Wah, kurang air nih. Kekerasan sedikit. Mari makan. Wah, ada petenya. Enak, mantap. Wah, udah habis teman-teman. Sampai gobius nih ya. Lalapannya ini gambas kalau di tempatku namanya ya. Pedes gak melompat. Wow. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SL. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, di video kali ini aku mau masak teman-teman. Lama nih nggak masak karena sibuk sekali ya mempersiapkan acara sunatan Mas Galang. Momen sunat itu kan sekali seumur hidup ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Sebisaku dan semampuku, semampu Mas Manggala juga, semampu kita buat membahagiakan Mas Galang. Ya udah yuk langsung aja kita masak ya. Udah tak siapin semua di sini. Ini ada gambas, terus ada pete, ada petek dorang atau ikan asap dan juga ada cabe, bawang merah, bawang putih, terasi yang mau buat nyambel. Nah, teman-teman, sambelnya udah halus nih. Tak kasih sedikit kuah. Semisal teman-teman nggak ada kuah sayur, ini bisa ditambah pakai air putih biasa, air putih mateng ya. Oke, langsung aja mau tak penyet ikan dorangnya. Udah lama nggak makan teman-teman. Kangen makan beginian. Petenya taruh sini. Mau ambil nasi. Nasinya udah matang. Wah, kurang air nih. Kekerasan sedikit. Tapi enggak apa-apa, wis terlanjur kok ya. Udah siap semua teman-teman, mari makan. Tapi biar Mas Manggala dulu yang makan ya. Mari makan. Hah? Maam. Iya. Papa maam sih, gua aku genten. Saya mau buka ini katanya. Angin. Ini mikrofon. Mari makan teman-teman. Saya ambil ikannya. Ada petenya. Sambelnya juga ambil set. Dah, mau makan teman-teman. Nah, sebelum makan kita berdoa dulu teman-teman ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mari makan teman-teman. Udah lama ya gak masak ini Mama Tina. Nasinya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap. Mantap sebenarnya teman-teman. Wah, udah habis teman-teman, sampai gobius nih ya. Tulisan ini di bawah. Mau makan? Papa pedesan, tolong papa pedesan, tolong papa pedesan cah. Wah, sambalnya mantap teman-teman, sampai gobiusin aku ya. Nah teman-teman, giliran aku yang makan ya. Aku dari tadi udah kemecer sama petenya. Ambil secukupnya aja sambelnya, nggak usah banyak-banyak. Nih, perek dorangnya. Kesukaan Mas Galang juga nih, tapi Mas Galangnya lagi sekolah. Les teman-teman. Apa, Pak? Latihan, Pak? Iya, latihan gramben. Latihan gramben. Tadi tak sisain satu. Oke, segini. Sendoknya nggak dipakai, pakai tangan aja. Lalapannya ini. Gambas kalau di tempatku namanya ya. Menggoda iman. Ayo mari makan teman-teman. Sebelum makan seperti biasa jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Ikan sambal. Gambas. Wah, suapan pertama yang tak rasakan pedes gak belum padak. Wow, udah lama gak makan begini. Wah, kangen makan beginian teman-teman. Simple tapi seger gitu loh. Pete, gambas, sambal. Mas Manggala tadi kayaknya nggak ambilin sama sekali, tak makan semua. Wah. Suapan pertama sampai sekarang pedes terus ini, tapi enak. Hmm.
Tinggal suapan terakhir. Ya Allah. Alhamdulillah kenyang dan pedesan juga. Tapi ini pedesnya walaupun pedes itu dinikmati masih sangat enak teman-teman. Sesekali makan gini nggak apa-apa ya. Tapi aku nggak tiap hari makan pedes banget gini nggak sih. Kadang-kadang ya makan biasa aja yang standar kayak yang pedes-pedes gitu. Karena ini lagi pengen makanya pedesnya nih yang ambil pada karena nggak ada cabai merahnya juga sih. Ya wah. Wah. Sampai keringat gue biasa. Oh ya udah videonya tak airin dulu ya. Terima kasih banyak yang udah ngikutin aku. Terima kasih banyak atas doanya dari sahabat onlineku semua yang ngasih doa buat kelancaran acara suratannya Mas Galang. Doa terbaik buat sampai gak songong. Doa terbaik juga buat sahabat onlineku, keluarga onlineku yang di sana sehat terus, lancar rezekinya, panjang umurnya, amin. Semoga kita semua selalu sehat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah. Pak, pedes sepol, Pak. Pedes sepol. Tapi enak.